Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Rilio. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Yes. Apa yang menarik hari ini? Ya kita happy banget karena banyak banget juga komentar daripada teman-teman kita untuk terus ya ngeriik dan mencari desa, ya cari wisata. Wisata di Indonesia ini kita amat amat suka untuk bila ada yang kayak gini lah, yang ada informasi yang memberikan kita lebih pengajaran, manfaat, faedah, itu kita lebih suka sebenarnya. Betul. Guys ya. Karena benar nih, bila berkongsi bersama-sama kita dapat belajar bersama-sama, dapat mengenali sesuatu daerah itu serta kawasan-kawasan kampung yang kita tidak pernah tahu pun. Iya, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel kita The Pakcik. Insyaallah kita akan berikan reaction yang jujur aja ya guys. Yes. Yang terbaik ya buat kalian semua ya. Nah, untuk kali ini apa Pakcik? Oke, untuk kali ini kita akan ke Desa Wisata Rumah Doms Teletubbies Jogja. Nah, ini Jogja unik banget ada ini. Rumah Teletubbies. Iya, kamu sebagai arsitek itu ya. Mm-hmm. Pastinya kamu terpikir nggak untuk membuat domes yang seperti Teletubbies ini? Tidak pernah juga. Karena kebanyakan itu menggunakan atap ya kan? Iya, menggunakan atap. Tapi ini bulat aja guys. Oke, betul-betul Teletubbies. Iya benar. Karena daripada judulnya aja Teletubbies itu kita kepikiran kita bulat ya. Benar. Jadi kita nggak tahu lagi mungkin sebuah ataupun berapa banyak nggak tahu lagi. Jadi kita akan mulai reaksi kita dalam 3, 2, 1, and go. Desa Wisata Rumah Domes Teletubbies. Wah, bulat ini. Wih, banyak. Wih, ingatkan satu. Rupanya ramai pula. Banyak. Desa Wisata Rumah Domes. Iya, Bu. Ya. Wow. Keren soalnya ini. Ini penampakan depannya. Ini kalau anak-anak pasti suka ini, guys. Pastilah. Aku pun turut suka juga. Cuma berpikir juga aku ya, gimana cara mereka bikin dom. Ini guna konkrit simen aja nih. Dorang akan buat terus ya. Buat framing. Bahaya juga, enggak juga. Tempat ibadah masjidnya. Wah, masjidnya juga Teletubbies guys. Masjid Teletubbies. Unik banget ini. Semua Teletubbies. Wah, semua domes ya. Wah. Benar. Maksudnya dia banyak menyusun. Cuma kita curious tentang Teletubbies-nya. Adakah Teletubbies patung? Oh, galerinya. Wow. ada Teletubbies. Domes of the World. Nah, Ci. Wih, unik banget soalnya. Oh. Begini dalam ya. Bisa naik ke atas lagi. Ada dua tingkat ini. Lihat kamera dia. Hey.
ini ada sandaikan Pak. Nah, oh, ada atasnya juga. Ingatkan satu tingkat. Tinky Winky, la la. Dixie. Oh. Yang baby matahari itu kamu ingat nggak? Ah, ingat ingat. Dia udah ada anak dua ya. Iya. Mungkin sepertinya wisata ini diletak apa ada matahari di situ kan. Iya. Wow. Spot foto lagi. Foto-foto ibu-ibu foto-foto. Banyak juga, ingatkan dia sikit saja, rupanya dia macam jadi banyak. Sebagai satu community begitu. Iya. Oh. Tapi aku nggak nampak warganya ya. Iya. Jadi kayak ternyata cuma kayak kampung gitu sih. Ah, betul. Berupa kampung, yes, community. Warna-warni. Ada playground, tadi ada galeri. Terus sudah deh. Tapi wow. Sayang banget sih ini kurang terawat gitu, tapi ya hunian kali ya, kurang terjaga okay. Mungkin cantik. Disebabkan ramai lagi tidak tahu tempatnya. Bye. Tapi lumayan juga cantik ya. Ya betul, unik ada orang baru. Wah, pertama kali juga ya kita lihat di Baci. Sebabnya macam di Yogyakarta sendiri, pada pengalaman kami pergi ke sana, memang terdapat berbagai jenis-jenis wisata yang menarik. Tapi kita belum lagi pernah melihat kepada Dom Teletubbies ini. Iya, tapi dari segi arsiteknya ya Baci, bila kamu lihat ya, gimana kamu rasa ya? Dia menggunakan teknik reinforced concrete. Semasa pembikinannya tuh dawainya akan dibentuk bulat dahulu. Lepas itu baru dia akan reinforce dengan konkrit sekali untuk membuat jadikan dia sebagai satu dom gitu. Jadi dia punya desain akan jadi fix begitu. Enggak panas ya, Baji? Kalau panas itu ya lumayan juga panasnya disebabkan tiada pengudaraan, tapi kalau dia berada di kawasan yang dingin, yang sejuk, jadi enggak ada masalah pun. Sebab yang kita tahu style-style dome begini ataupun igloo punya style kebanyakan diguna pakai di kawasan Antartika, kawasan-kawasan sejuk, Greenland, Iceland gitu. Karena tempat mereka sejuk, mereka perlukan yang bangunan kedap udara tanpa ada udara langsung masuk. Gitu. Yes. Jadi kalau tadi kalau kamu bilang kayak gitu, sebenarnya apa kelebihan daripada rumah-rumah kayak ini? Kelebihannya di waktu malam. Malam. Iya, bukan. Di waktu malam tuh kita akan merasa hangat di dalam. Sebab kalau di luar sejuk, hangat di dalam. Tapi kalau udah hangat, hangat juga itu. Iya, betul. Kalau hangat, hangat juga. Tapi kalau ada yang pengalaman tinggal di Dom Teletubbies ini, boleh juga komen down below. Untuk kita, sebab kita sendiri pun secara theoretically lah, secara fisikalnya kita nggak pernah lagi ke sini. Iya, dan juga ini kan kita tahu yang Pak Ci ini dari arsitek, karena itu aku tanya ya guys, aku mungkin mau mewakili kalian ya. Aku juga penasaran ya, kalau gimana cara pembikinannya, ya ini gampang nggak Pak Ci? Bukan mudah juga nih. Ini bukan mudah, construction-nya pun agak rumit juga. Sebab dia dalam satu shape gitu. Jadi untuk menghasilkan sekaligus itu siap memang bukan gampang. Bukan mudah. Tapi yang paling penting sekali adalah unik ya. Ini sangat unik sebenarnya ya. Yes, tapi boleh dikatakan sejuk juga disebabkan tadi yang aku pikirkan dia hanya ada satu volume. Satu volume maksudnya satu tingkat. Tapi ternyata ada dua tingkat. Nah, maksudnya volume yang besar untuk menampung orang yang berada di dalamnya. Jadi tidak rasa
hangat itu. Terlalu hangat lah ya. Iya, betul. Wow. Makasih atas pencerahannya ya, Pak Ci. Dan juga itu salah satu beberapa pertanyaan kita dan penasaran kita ya sebagai netizen ini kepada masternya arsitek ini ya. Wah, ini karena kita itu kan meminati juga Ridwan Kamil ya. Iya, Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil ya. Jadi pastinya banyak udah yang kita lihat arsitektur yang sebelum ini ya kan, Pak Ci? Iya. Nah, cuma penasarannya di Dom Teletubbies itu lebih tinggi apabila kita melihat sendiri ya di depan mata. Benar, benar. Oh. Kita sendiri pun lihat daripada jauh macam, oh, oke okay, ada dom gini. Iya, benar. Ini buatkan kita, wah unik banget. Yang paling penting itu tempatnya wisata itu bisa untuk ambil foto ya. Pastinya nggak ada di tempat lain. Ini benar-benar nggak ada tempat lain. Hanya di Indonesia saja. Nah, wah nggak perlu dibahas panjang ya. Nah, kalau ada salah silap dan tersalah bahasa daripada kita minta maaf ya guys kepada kalian semua. So, begitu saja Pak Ci. Ya, situ saja pada kami. Terima kasih karena kalian ada lagi sebarang video yang sangat-sangat keren kayak gini. Just comment down below. Kita tonton kali. Yes. So, begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.